Aspen, 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 E5 guys. Wah, 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 wah. Sobat-sobat Idol Hero, baik lagi bareng gue Hope Gaming. Sekarang kita masuk ke akun Warrior gue. Jadi tadi juga gue udah sempet main dan lihat aja, gue nggak dapet artifact selection chest di sini, malah gue dapet yang kotak hero dan ya sudahlah ya. Kita tidak bisa membuat diri kita untuk beruntung setiap saat untuk dapat kotak artifact. Emang ini udah bener-bener dengan 6.000 gems doang, maksimal 6.000 gems kalian mempunyai kesempatan untuk dapat artifact. Jadi ya kalau dapat wow banget, kalau nggak dapat biasa aja karena kita bisa dapat yang lain juga. Dan sebenarnya tuh gue pengen banget dapat puppet di sini ya, tapi gue nggak dapat puppetnya. Aduh, gue pengen dapat puppet ini. Pengen naikin si levelnya si Aspen kita, Aspen gua. Ya sudahlah. Bisa aja sih, gua bisa aja nge-build. Gua punya food enggak? Oh, gua punya ini satu. Coba gua mau ngecek dari sini. Dari sini enggak bisa, hero-nya terlalu sedikit. Dan dari sini gua bisa nge-build Gru udah kebuka di Pokédex. Dragon Slayer juga udah. Rosa 1 2 3 4 5. Rosa gimana? Rosa belum kebuka. Ayo kita build Rosa. Jadi gua butuh puppet satu lagi di sini sih. Gua punya puppet. Jadi event ini nih benar-benar saatnya kita untuk nge-build hero ya. Event ini bagus banget untuk nge-build hero. Jadi kita Rosa. Ros, hai Ros, mana kamu Ros? Rosa. 1 1 2 3 4, pas banget ada 5. 13. 1 2 3 4. Gua enggak butuh Garuda lagi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 dan puppet. Yep. Yes. Rosa gua udah jadi dan gua punya kopian Aspen apa enggak? No, kita enggak punya Aspen. Sebenarnya gua punya banyak pak ini ya, kotak di sini juga ya. Coba aja, gue pengen main di Gate of the Void sekali, siapa tahu kita dapat Aspen. Berikutnya gue bakal nge-build Onkirimaru. Jadi yuk, doakan semoga keberuntungan sekarang, semoga dapat Aspen atau nggak dapat spear. Udah berantakan aja ini. Dan tidak dapat apa-apa. sedih. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Ayo kita masih punya kesempatan sekali ya. Masih punya satu kali lagi kesempatan. Yep, 10. Muter, angin memutar. Oh, dapat spear, bagus sih. Tapi nggak ada Aspen-nya, ataupun nggak ada Onkirimaru. Ya sudahlah, nggak menjadi masalah. Teman-teman, kalian mau lihat Evolution Cube gua? Sudah cukup Crystal Transcendence-nya bisa untuk nge-build ke Lord of Fear. Cuman nggak boleh karena belum nyelesain si Land Dark. Jadi gua bakal nyelesain si Land Dark dulu pakai Aspen, baru gua mau ngerubah dia menjadi Lord of Fear. Kenapa? Karena kalau kita rubah dia jadi Lord of Fear, kita nggak bisa bakal make dia di Silent Aspen yang dari satu ya.
Transcendence Hero cuma bisa dipakai di Silen setelah Silen 20. Jadi ya, kita buka aja kotaknya, kotak-kotak. Kotak hero yang paling belakang adalah kamu. Oh, ini bukan. Kamu. Kasih gua Aspen 2. Kalau nggak salah ya sudahlah, ambil. Ya kan? Gua butuh dua lagi Aspen ya kan? Aduh, kepret. Gua lupa kalau untuk naikin ke E3 kita nggak perlu kopinya. Astaga. Aduh. Naikin levelnya. Yep. Gua nggak tahu spirit gua bakal sanggup sampai ke level 350 apa enggak. Ya sudahlah. Bisa nggak naikin level lagi ya? Bisa gua dapat bintang 9 dari sini. Oh, gua belum nyelesain shelter mission. Ada sesuatu di sini merah-merah. Ada merah-merah di sini. Yeay. Oh, kirain apa? Ternyata Drake. Shelter mission gua belum selesai ya? Oh, belum ternyata. Ayo kita selesaikan shelter mission lagi di akun ini. Oke. Yep. Dan seperti biasa, Roy. Yang paling susah di sini adalah Roy. Mana lem tadi gua udah kunci ya? Satu, gua kunci lagi. Gebago juga Ranger. Jadi gua bisa make mereka. Gua punya Roy di sini. Oh, gua punya beberapa Roy. What? Oh, ini Roy-nya bintang 5. Astaga. Roy bintang 5 enggak bisa ditukar, coy. Kepret. Next adalah Akasha 1 2 3 4. Dan Windwalker 1 2 3 4. Yo, ayo kita tukar. 1 2 3 4. Jangan pakai Deathsworn deh, pakai kamu. Yep. 1 2 3 4. Kamu deh, bye bye. Meskipun gua nggak pakai Flora di akun ini, no. 1 2 3 4, gua juga nggak pakai wall deck, tapi kita nggak peduli karena yang kita perlukan adalah si Dadu. Gua juga nggak build carry, sama gua nggak build Russell di akun ini, jadi gua nggak ngambil. Dan juga gua pengen James, gua pengen simpen ya. Ayo kita buka kita dulu kondisi. Gue punya bintang 3 di sini. Punya bintang 3. Woi, gue nggak punya bintang 3 di sini. Ya sudahlah. Ayo kita keluarkan bintang 4. Please dapat Roy. Oke, dapat satu Roy di sini. Jadi udah punya berapa? 2 Roy ya. Claim. Ayo kita creation. Jangan pakai Roy. Wah, dua-duanya mau dipakai. Lah. Gile lu, bro. Sekarang keluarin bintang 3 dulu lah. Keluarin sekitar 20 bintang 3. Terus kita keluarin lagi bintang 4. Ada Roy? Tidak ada Roy. Emang Roy. Dia mau pakai lagi si Roy 2. Hah. Jangan gile Lundro. Punya banyak bintang 3. Yuk, bintang 4 lagi. Oke. Oh, udah berapa tuh? Udah 3 Roy ya. Udah 3 Roy. No, kamu jangan. Keluarin lagi. Tidak ada Roy. Oh my god, tidak ada Roy. Apa yang salah dengan akun lain? Kenapa praksi lain kenapa nggak bisa di nggak ada bintang 3, coy.
keluarin bintang 3. Kasih gua abis. Gua butuh bintang 3 di abis. Yap, kayak begitu. Kita altarin dulu deh yang terlalu banyak. Ini terlalu banyak lu mah. Gua ngomong terlalu banyak sekarang, gua punya bintang 3 di forest sama abis ya. Abis sama lagi satu apa ya? Forest. Punya bintang 3. Abis enggak punya bintang 3, pantasan aja enggak bisa fusion. Ayo keluarin. 4. Fusion aja. No, jangan kamu. Ayo keluarin lagi. Roy. 777. Keberuntungan nih, pasti ada Roy di sini. Ada. Yey. Oke, sip. Kita tukar. Tukar terakhir 1 2 3 4 dan kamu Bumblebee. Bumblebee. Yep, sip. Oke, shelter mission di akun Warrior selesai. Sekarang gua pengen gimana caranya bisa nge-build Aspen gua ke E4. Gua pengen banget nge-build Aspen gua ke E4, sumpah. Bloodblade lu bisa gua build lu ke E4. Ntar, kita harus nge-fusion dulu. Gua pengen punya banyak food. Gua pengen punya banyak makanan. Di sini ada bintang 3, di sini ada bintang 3 mencukupi. Sini nggak ada bintang 3, harus keluarin lagi bintang 3. Astaga. Kasih gua 8. Wih, 5 doang bisanya. Penuh ya. Oke, banyak yang bisa di-upgrade. Thank you. Punya bintang keluarin dulu bintang 3 kali ya. Kita akan keluarin bintang 3 20. 20 pret. 20 dan bintang 4. Keluarin aja semuanya, keluarin. Gua enggak takut kehabisan material di sini. Yang penting kita harus naik level cepat. Oke, next. Berikut. Masih punya bintang 3, masih punya bintang 3. Enggak punya bintang 3 di sini. Abis susah banget dapat bintang 3. Kamu pun enggak punya bintang 3. Enggak deh. Kita keluarin yang dari sini aja. 20. 20 lagi. Terus keluarin bintang 4-nya. Iya kan? Harus sambil ngelihat, sambil aduh. Kebanyakan dapatnya di bintang 3-nya di situ ya. Di shadow. Kenapa pada lari ke shadow bintang 3-nya? Oke. Harus berpencar. Ah, cuma 2. Yeah. Gua pengen banget hari ini selesai nge-build si Aspen ya. Tapi gua harus memperhatikan gems karena kita harus main Instant Adventure. Gua butuh 40.500 gems. Jadi enggak boleh boros-boros gems. Instant Adventure butuh banyak banget gems. Oke, kayaknya cukup. Gua bakal nge-build siapa selanjutnya? Fatmu, lu mau nggak? Lu mau nggak aja? Kayaknya gua harus beli satu lagi ini ya. Bintang 9, 9.000. Beli aja. Tinggal 4.100. Gua masih punya ini enggak? Ye, kayaknya gua masih punya. Terima kasih Wingos. Kamu udah menyelesaikan. Terima kasih banyak. Juga bagi-bagi gems se-server. Widih, terima kasih banyak Wingos.
Oke, banyak gems kembali. Thank you. Next. Keluarin lagi bintang 9. Kita akan nge-build dari mana? Dari sini aja. Kita akan nge-build elu. Blood Blade. Berarti gue butuh satu lagi puppet. Tas. Puppet. Shadow. Yep. Terus keluarin puppetnya. Keluarin Eloise. Eloise akan jadi makanan di sini karena di akun ini kita nggak nge-build Eloise. Enak banget sih bilang Eloise jadi makanan. 1, 2, 3, 4. Jangan pernah ikut cara main ini ya. Ini cuma have fun. Cara gua untuk bermain senang di Idol Hero. Blood Blade. Dimana kamu Blood Blade? Blood Blade bintang 10 ini. Kamu 1, 2, 3, 4 dan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Simpan yang mereka yang bagus-bagus dulu. Yeah. Upgrade. Yes. Mana? Yeah. Bye-bye Blood Blade. Dan selamat datang E4 Aspen. Satu lagi E5 loh. Satu lagi. Bisa enggak? Maksa banget gak sih? Ini udah enggak mungkin. Di sini gua bisa buat build puppet normal. Kamu satu, yep. Lihat situasi dan kondisi dulu. Bisa nge-build satu lagi loh di sini. Satu lagi. Kamu? Gua bisa nge-build Christian enggak ya? Ke bintang 9 bisa aja sih kalau gua mau. Tapi gua butuh 2 puppet di sini. Gua masih punya puppet enggak? Yep, gua masih punya 2 puppet di sini. Wait. Jangan sampai salah buka Fortress. Oke. Puppet untuk Fortress, keluarin 2. Kita akan nge-build Christian ke bintang Kejora. Mana si Christian? Aduh, mana dia? 1, 2, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, pas banget. Yep, Christian udah jadi bintang 9. Dan next kita akan nge-build seseorang dari Abyss ke bintang 10 kayaknya. Fatmu atau nggak Queen? Queen udah, berarti Fatmu yang belum kebuka. Fatmu 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 1, 2, 3, 4, gue punya 6. Hah. Gue butuh satu lagi puppet ya. Ups. Pas gak tuh? Fatmu 1, 2, 3, 4. Masih sisa 1, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jangan pakai Ignis. Aduh. Tar. Masih. Keluarin elu, gak ada guna di sini. Elu juga. Wall deck juga. Ignis gua simpan karena gua suka. Mana? Fatmu. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nampi aja 13 di situ. 1, 2, 3, dan 1. Wah, Aspen gua. Aspen, where are you? Aspen. E5 guys.
Wah, 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 wah. Bisa nggak naik level sampai 345? Nggak bisa, spirit. Bisa. Ntar lu, gua pengen naikin stone-nya. Astaga, batunya masih di situ. Batu, batu. Naikin sampai max. Ayo naikin sampai max. Gua punya cukup duit di sini. Gak peduli, emang udah disiapin untuk Aspen. Ayo, yang bagus, attack-attack kalau bisa, attack-attack karena kamu bakal pakai si IMB. Lu bakal pakai IMB, jadi gua butuh attack-attack. Bukan HP, HP, bukan precision HP, convert. No, 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 no. Yes, 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 yes. Attack, attack bagus banget untuk Aspen. Next. Oh, kita beli dulu. Gua mau beli kamu. Dan kamu juga. Dan kita coba lagi naikin levelnya. Aduh. Ah, spirit. Oh ya, kita akan rubah kamu jadi warrior set. Ayo. Mana? Blacksmith, Great Wars Blessing, Class Suit, Warrior. Yep. 4000 gems. No problem. Hihi. Mantap. Ada lagi. Kasih gua gems dong, gems. Ah, bukan ya. Puppet. Okay, thank you Puppet bintang 9. Terima kasih. Yes. Gua masih butuh duit untuk beli spirit. Gua juga masih butuh duit dan gems untuk merubah mereka ke soul resonance gear. Ya, oh, sorry. Selalu aja pencet itu. Terima kasih banyak. Gue punya skin gak sih? Aspen punya skin? No. Jangan bilang dia punya skin. Yes, dia punya skin. Bukan di situ. Ini dia. Aspen. Please. Ada. Yeah, thank you. Mantap. Mana? Kasih Aspen gua skin. Oh, belum buka. Yes, kamu keluarin semuanya. Yes, Aspen. Skin, use. Nambahin apa sih ini? HP, attack, sama crit damage. Bisa di upgrade? Nggak bisa. Ya sudahlah, nggak apa-apa dan nggak menjadi masalah. Spirit, astaga. Ya sudahlah, next. Masih belum berakhir videonya. Kalian harus tetap bersama gua di sini. Gua pengen ngecek sesuatu karena gua tadi ngelihat kalau gua masih bisa beli relik. Yeah, keren. Gua masih bisa beli satu relik di sini ya. Lihat kondisi dan situasi relik. Oke, gua udah punya satu Staff Punisher of Immortal, satu di situ. Gua punya satu lagi AMB ya. Oke, sip. Gua udah punya AMB yang splendid. Kayaknya gua bakal mencar deh. Gua bakal buat kamu dulu Punisher of Immortal untuk damage. Iya enggak sih menurut teman-teman gimana? Gua masih punya artifact enggak? Bukan di sini. Artifak. Enggak punya. Untuk sementara kita keluarin dulu ini. Wow, dapat Plate of Courage. Yeah. Oke. Okay. Pasti kamu keluar. Udah kuduga. Sayang banget gue belum bisa naikin kamu levelnya ke 345 ya Aspen. Gak apa-apa. Itu tinggal tunggu waktu aja.
James gua udah semakin menipis ya. Aduh. Kita ganti ya. Ganti pakai skin Aspen. Yeah. Next adalah membeli yang tadi. Waduh, ini eventnya keren banget sumpah dah. Eventnya keren. Ayo kita beli Punisher of Immortal. Ya kan kamu? Punisher, yes. Yes, dan kita masih punya sisa 140. Keren banget ini eventnya, meskipun dia cuma 12,5% discountnya dari 400 ke 350, tapi itu gede. Berikut kita akan ambil elu dari si Garuda dan kita akan build. Aduh, ini emang tahun ini emang keren. Semua akun gua jadi berkembang gara-gara event ini. Ormus Workshop. Gua butuh 7000, gua punya 1600. Ayo kita disassemble artifak yang tidak dipakai. Kalian semuanya akan pergi ke dunia artifak. Selamat tinggal kalian semua. Sedih sebenarnya kalian telah menemani gua selama perjalanan gua. Blak. 4000, gua butuh 3000 lagi. Dan ini bagus, ini harus artifaknya nge-crit. Gua enggak bakal ngasih. Ini bits nih, bits. Kurang. Kamu? Kurang dikit, kurang. Kamu? Yap. Pas. Yeah. Oke, satu artifak glittery lagi. Kita kasih ke Garuda. Oho, keren. Oh my god. Gue bakal tunggu si Aspen untuk jadi 345 levelnya. Terus gue bakal pindahin imprintnya ke Aspen dan kita akan main di Silent Dark. Meskipun kita gak punya Amandra ya. Punya Amandra gak gue? Gak punya Amandra. Tapi gue punya carry. Kemungkinan gak tahu. Tapi ya sudahlah. Event ini buat semua akun gue sukses. Semoga kalian teman-teman juga menikmati event ini. Dan semoga kalian akun kalian jadi tambah bagus dengan event ini ya. Silakan tolong tetap di like dan subscribe-nya. Silakan di komen kalau ada pertanyaan. Silakan di Discord. Have fun main Idol Hero, have fun main Mobile Legend, have fun main game-game yang lain, terserah kalian. Dan tetap tolong jangan lupa singgah di video-video channel gua Idol Hero. Ya udahlah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.